eksperimen ya. Sebenarnya hari ini surprising buat saya karena saya menemukan alat penyayat bonsai kelapa. Oke, saya mendapatkan ini sebenarnya pisau ya, pisau dengan beberapa shape. Mungkin bagi teman-teman ini sudah tidak asing lagi. Dan terutama saya, sebenarnya ini 1 tahun yang lalu juga saya sudah pernah mencarinya, yaitu di apotek dan kemudian ke toko yang saya beli ini, ternyata semuanya tidak. Saya melihat di Lazada ya, di online, mereka menjual juga pisau ini, tapi kenapa teman-teman? Saya tidak berani membelikan karena saya belum tahu kualitas daripada pisau ini. Jadinya buat teman-teman yang belum beli dan rencana membeli, nanti saya akan unboxing ini, kemudian kita sama-sama mencoba kualitas daripada pisau ini. Oke, jadinya ini sebenarnya surprise buat saya hari ini karena pisau ini saya menemukan dengan tidak sengaja. Yaitu saya menemukan ini di daerah Gianyar Bali di satu shop, dan surprising buat saya lagi yaitu harga daripada pisau ini. Mau tahu harganya berapa dan di mana saya beli? Tetap stay tune di sini. Saya akan unboxing, kemudian juga saya akan mencoba menyayat apakah pisau ini lebih bagus daripada cutter. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya yang saya lakukan sehari-hari ataupun penyayatannya itu saya menggunakan cutter. Saya menggunakan cutter, menurut saya cutter lah cukup. Cuma ya kalau cutter sih udah sekali pakai, 2 kali, 3 kali dia biasanya akan mulai berkarat dan tidak begitu tajam. Ya. Nah, jadinya saya mau beli ini, saya ingin tahu apakah pisau-pisaunya nanti ini setelah dipakai, apakah dia bisa dipakai lagi? Apakah masih tajam? Dan juga di sini saya juga akan jelaskan buat teman-teman yang belum memiliki pisau ini, tapi sudah lihat teman-teman yang lain sudah menggunakan ini dan ingin membelinya, dan saya akan jelaskan alamatnya juga dan bagaimana kita menggunakannya, ya terutama memasang dan melepasnya. Oke, kalau saya lihat dari bentuk-bentuknya ini, di sini bentuk-bentuknya ini sangat bagus sekali dan cocok untuk menyayat pelepah kelapa bonsai karena banyak varian atau bentuk-bentuk yang sangat efisien sekali di saat ada di celah-celah yang memang sedikit lebih rumit ya buat teman-teman. Oke, nanti kita akan unboxing ini dan juga saya akan mencobanya. Tetap stay di sini. Oke, kita akan berbagi ilmu sama-sama. Dan buat teman-teman yang sudah menggunakannya ini, bisa komen di bawah atau bisa memberikan saran di bawah ya. Oke, jadinya mau tahu harganya berapa? Ini sebenarnya surprising buat saya ya, karena saya tidak nyangka ini harganya cuma jadi buat teman-teman yang mau tahu di mana saya beli ini, tetap stay tune di sini. Yang belum like silahkan like, komen, kemudian share video ini agar teman-teman yang lain juga tahu bahwa kalian sudah tahu. Jangan lupa like dan subscribe. Ini sekedar berbagi. Dan buat teman-teman yang sudah menggunakan ini bisa membagi lagi komentarnya atau memberi saran di bawah ini. Oke. Jadinya kita akan unboxing sekarang. So, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita akan unboxing ini. Kita akan buka dulu. Ya, sampai buka. Kita buka dulu ya. Oke. Ternyata teman-teman ini ya,
sudah memiliki boxnya. Oke, ternyata bagus sekali teman-teman untuk ini. Jadi kalau cara bukanya kayaknya seperti ini. Pas. Kemudian kita mencoba membukanya. Satu aja tiga stick. Dengan ukuran kecil. Oke, jadi yang pertama saya dari sini dulu. Dengan cara membukanya ya, sepertinya kita harus menggunakan seperti ini. Sampai seperti ini, benar ya? Sampai seperti ini, benar ya? Nah juga. Oke. Guys, jadinya ini sebenarnya bukannya untuk apa sih, mungkin untuk dagangnya gimana ya, kalau bisa. Oke, nah dia masuk sini. Oke, ini lepas, oh lepas cuma seperti ini aja ya teman-teman ya, jadinya lepas cuma seperti ini. Ya, jadi gampang sekali. Nah, saya pilih yang kecil. Kalau kecil otomatis tidak bisa masuk ke dalam sini, longgar ya teman-teman. Oke, jadinya ini. Oke, jadinya cara lepasnya gimana? Oh sama. Berarti ini kalau longgar itu yang bisa apa? Dia memiliki magnet di sini yang memegang magnet di dalam ini yang memegang pisau ini. Oke, saya sediakan. Oh jadinya, oh teman-teman jadinya kalau mau mengambilnya memang tadi dari saya sulit. Bagaimana cara yang ternyata tekan seperti ini dan kemudian kita bisa mengambilnya lebih gampang. Oke, misalnya yang kecil mana teman-teman? Oke. Oke, coba saya putar dulu apakah mau di sana. Tidak mau, kalau yang kecil. Oke, yang kecil bisa teman-teman. Mungkin bisa, kalau kita buat ini ya. Oh, sama aja bisa. Berarti yang besar ini memang khusus yang besar. Kayak piano nggak masuk. Oke, jadi ini yang kecil. Kemudian, oke, saya mau jadi besar. Ini juga, ini mungkin seperti apa? Oke, ini jadi besar. Kalau misalnya saya masukkan ke sini. Thank you.
Oke, intinya kita sudah kembalikan lagi ke tempatnya masing-masing. Kembali sini. Oke, kemudian ini sudah ada di sini. Oke, kemudian ini. Bisa menggunakan yang kecil untuk lama-lama. Oke, saya belum mencoba ya. Bagaimana sih ketajaman dari pisau ini? Lumayan, bagus. Oke, lumayan. Ini yang besarnya. Misalnya tajam sekali, teman-teman. Oke. Tutup. Oke. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu unboxing kita kali ini. Jadinya menurut saya kasih rekomendasi buat teman-teman yang ingin beli. Saya beli di Depo Bagus Bangunan, alamatnya di Semobaung, Gianyar. Ya, kalau misalnya dari arah Denpasar, ya berarti dia di sebelah kanan jalan. Kalau kita dari daerah Gianyar menuju ke Pasar Hewan, ya, jadi Pasar Hewan itu di sebelah kiri jalan. Oke, buat teman-teman sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat melakukan eksperimen-eksperimen dan lebih semangat lagi untuk membuat bonsai kelapa. Oke, sampai di sini teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe, share video ini juga agar teman-teman kalian tahu bahwa kalian sudah tahu. Oke, sampai jumpa.